semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Keuan yang hakiki dari tadi malam hingga hari ini. Weekend romantis banget yang disajikan, yang dipentaskan oleh mereka berdua. Menjadi hiburan bagi kita vitamin penuh nutrisi. Tentu saja hal ini adalah kegemoyan yang selalu kita tunggu. Ya, Bilar dan Lesti terciduk liburan bersama. Berdua so sweet banget bersama keluarga. Ya, nampak mereka dikerubuti oleh fan Leslar. Fan bersatunya Lesti dan Bilar yang minta bersua foto bersama mereka berdua. Gimana? So sweet banget kan idola kita yang satu ini. Apalagi pas begini guys, pas mereka bersua foto bersama di daerah nih Lembang ini, nampak Bilar seperti pemeran-pemeran Korea yang sedang naik kuda bersama sang kekasih Lesti Kejora yang nampak cantik mempesona. Bagaimana terenyuhkan hati kalian melihat kegemoyan keuat mereka berdua? Tentu saja tak hanya kita yang dibuat gemoy, terenyuh dan teruwuh-uwuh oleh tingkah dan keromantisan mereka berdua. Tentunya keluarga kedua belah pihak, terutama keluarga yang dari Medan, sampai kikuk-kikuk merasa keuan dan kebaperan yang diakibatkan oleh ulah si Bilar. Ya, Bilar memang terkenal so sweet banget, romantis banget. Ya, dan gemoy banget. Walaupun dia gestek, tapi memperlakukan wanita sangat luar biasa. Makanya Lesti mengakui bahwa Bilar adalah sosok yang membuatnya jatuh cinta lagi. Ya, Bilar begitulah pria tampan yang disebut-sebut oleh banyak orang mirip Lee Min Ho Indonesia. Lee Min Ho maksudnya guys ya, dia adalah Lee Min Ho Indonesia. Ya, makanya begitupun ibu-ibu lebih senang menonton kekocakan, keromantisan mereka berdua. Sudah jarang menghabiskan hari-harinya dengan nonton drama Korea. Lalu kira-kira bagaimana liburan di minggu ini menurut kalian? Liburan romantis ala mereka berdua yang tentu saja membuat kita baper penuh nutrisi keuan Lesti dan Bilar. Tapi bagi kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian segera mendapatkan update terbaru tentang pemberitaan, kabar terbaru keuan serta keromantisan hubungan Lesti dan Bilar. Dan jangan lupa pula untuk kalian komentar agar juga kegemoyan mereka diketahui bagaimana menurut sudut pandang kalian bersama ya. Sudut pandang kalian bagaimana menyikapi kegemoyan yang tersaji oleh mereka. Begitupun juga jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka bisa dikuatkan, bisa terus bersama, bisa memantaskan diri, sama-sama merasa pantas untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni jenjang kehidupan rumah tangga dengan akad nikah, dengan perkawinan guys ya. Dan kita doakan juga kita bersama selalu diberikan kesehatan dan juga
memperoleh rezeki sehingga bisa selalu menonton kegemoyan keuangan Lesti dan Bilar. Oke, itu saja. Jangan lupa nanti kalian juga share pada saudara, sahabat, kerabat, serta pasangan kalian agar keuangan ini tak hanya kita sendiri yang merasakan, tapi mereka juga ikut merasakan. Anggaplah kita bersedekah kegemoyan mereka berdua pada orang di sekitar kita. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.